Jadi ya begitulah. Ayo kita sama-sama muhasabah diri lagi untuk menghidupkan hati kita. Poinnya satu, hati harus kita hidupkan. Hati harus kita hidupkan. Dengan apa? Dengan ibadah, sholat, dengan sholawat, dengan berbuat baik, bersosialisasi dengan baik. Nah, kalau hatinya sudah baik, ngomongnya baik nanti. Berperilakunya baik nanti. Mendengarkannya nanti nggak mau yang dengerin yang nggak jelek. Yang jelek nggak mau nanti. Mesti dengerin yang baik-baik. Mau melihat yang nggak baik, nggak mau dia nanti. Karena ditahan oleh hatinya yang hidup. Jangan, itu nggak boleh. Nah, gitu. Mau melihat masih nggak mau dia nanti. Karena hatinya udah hidup. Mau berpikir yang nggak mau nanti. Ditepis sama hatinya. Karena hatinya udah hidup. Di hatinya ada Allah, ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Oke, yuk yang mau bertanya silakan, sampai lupa saya ini. Yang tanya. Tanya silakan. Cita itu. Yang mau bertanya silakan, bebas dah bertanya apapun. Keluarga itu kesah kalian semuanya. Santai aja Brodi. Nih ada yang bertanya guys. Bertanya-bertanya. Gimana? Dari Nurul Solehatin. Bila di awal tahun sudah berusaha untuk jadi lillah, untuk berusaha jadi baik, di akhir tahun malah khilaf lagi. Itu bagaimana? Ya biasa manusiawi. Ya, sampai itu manusia. Berusaha. Manusia kayak gitu. Imannya manusia itu pasti naik turun. Pasti naik turun. Makanya kita diajari untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau kita membaca ayat Rabb, gimana itu dah? Ya Allah, lupa ayatnya saya, Mas. Gimana? Apa itu? Saya ini diajari guru saya, Kiai Haji Syamsuddin Nur, ketika ngaji tafsir kemarin, dulu. Non-sam. Dan memang itu ampuh sih doa itu. Ya Allah. Doanya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lupa saya. Lupa saya. Nanti dapat RD. Eh, belum. Pernah diajar dia, jadi belum tahu juga. Oh ya, lanjut, Ton. Jadi, itu wajar, guys. Nah, tadi itu jawabannya, sering-sering. Baca setelah sholat. Atau biasanya, yang buka libar kulit, sholat sekolah itu, ya ada dinik itu, dibaca setelah, itu loh, doa tahiyat, itu, dibaca kayak gitu. Habis Allah mainnya, untuk kami ada kopi, ila akhirih kita baca ya mukalibat kun. Ada juga ya Allah, lupa saya ya. Ayat gampang lah nanti lah ya, PR saya dulu lupa saya. Saya pelupa memang orangnya. Tapi insya Allah tidak akan sepelupa itu melupakan kamu. Oke, lanjut pertanyaannya. Ya biasalah manusia, yang penting kita harus tetap ya punya keinginan untuk berubah, istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita benar terus itu malaikat namanya. Kalau kita salah terus ya setan namanya. Tapi kalau kita di antara benar dan salah, antara keraguan, kebimbangan, labil, ya itu manusia. Jadi kamu masih manusia berarti. Ayo lanjut pertanyaannya, Mas Asmi yang jawab ya, saya yang baca ya, saya pilih pertanyaannya ya. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum Mas Ahkam sama Mas Asmi, mau tanya dari Kansa Julian, membatalkan wudu gak kalau salaman sama kakak ipar? Gimana Mas? Kakak ipar itu sangat membatalkan, karena bukan mahram kita itu nenek kita. Ya, nah gimana itu Mas Ahkam? Iya, haram kita itu, mahram itu maksudnya yang haram dinikah gitu. Iya, haram dinikah. Yang ya. Haram dinikah. Mahram kita itu kakak sekandung kita, habis itu saudara dari ibu atau bapak kita gitu. Karena apa ya?
kalau kakak ipar itu kan masih kayak sepupuan gitulah. Jadi itu masih membatalkan kepada wudu gitu. Itu bukan mahram sudah. Ini membatalkan, guys. Membatalkan sekali. Ipar itu bahaya. Membatalkan. Jadi kalau kita ambil wudu, habis itu kita menyentuh kepada kakak ipar kita atau sepupu kita atau ya saudara dua pupu kita, itu batal wudunya ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, guys. Pertanyaan terakhir, Mas Kam. Iya, karena hampir maghrib di sini sudah. Iya. Satu pertanyaan terakhir. Ini tadi ada yang bertanya, Mas Kam. Saya pas lihat gimana, tadi. Gimana? Jika lo mengucapkan tahun baru, itu gimana hukumnya kalau mengucapkan? Gimana? Kalau mengucapkan tahun baru itu gimana hukumnya, kayak orang-orang pada upload-upload ucapan tahun baru itu? Mengucapkan tahun baru? Iya. Yeah. Oh, selamat tahun baru Mas Asmi, gitu. Have fun ya, gitu. Apakah Mas Asmi terlihat seperti orang Kristen ketika mengatakan itu? Tidak kan? Ya, ya tidak. Ya, selamat ketika kita melakukan dianggap sama orang. Oh, kamu ini sebenarnya ya? Problematika yang sudah klasik gitu. Jadi kalau kita dengar omongan-omongan kayak gitu tuh kayak ini zamanku pas SD dulu, ini gitu gitu lah. Kenapa juga masa kamu? Ada orang-orang bule itu biasanya pakai landasan di mana kan asal usul tahun baru ini dari orang-orang non muslim gitu. Nah, itu enggak bisa dijadikan dalil sebagai tasyabbul kafir karena puasa 10 Asyura pun asal usulnya dari orang-orang Yahudi. Gitu loh. Kamu tahu yang bikin jeans ini yang saya pakai? Atau baju ep yang saya pakai ini? Ini kan orang kafir. Berarti kalau saya pakai ini, saya tasyabbuh gitu. Ini kafir ini yang bikin. Saya kafir gitu. Hah? Terus handphone yang saya pakai ini, yang buat live ini yang buat orang kafir kok. Lalu kalau saya pakai ini, saya kafir gitu. Ayolah, saudara. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, jangan dikit-dikit itu. Kafir, dikit-dikit kafir. Apa kita ini? Kasihan juga orang kafir nanti disebut-sebut terus, ya kan? Ya udahlah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau banyak salah dan khilaf. Kalau ada kesalahan, kita berdua masih orang bodoh kok, ya kan? Dan kalau ada benarnya, itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya kita tidak ada tidak ada kelebihan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Oke, kayaknya satu pertanyaan lagi nih, asik nih ya Mas ya, bahas tahun baru nih, asik nih. Kok saya greget gitu ya. Mungkin dari ini. Ini Mas. Dari Dina Gina Silamilda Dinia, ya Allah kok Dina, salah saya. Tips kegiatan atau amalan untuk menyambut tahun baru ini, ya, tadi yang dijelaskan Mas Asmi dari Al Faqih Doktor, siapa Mas? Al Doktor Al Musnid Al Habib Al Musnid Al Hafid, siapa? Al Habib Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, Malang, Darul Hadis. Ambu. Barang siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah sekali, terus Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, satu kali. Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, begitu. Itu satu kali toh. La ilaha illallah tiga kali, habis itu Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sekali. Itu dibaca satu kali, itu satu kali. Terus itu dibaca ketika jam 12 malam. Jadi 00:00. Pahalanya, faedahnya? Faedahnya itu kita bakal dapat 100 juta pahala. 100 juta pahala. 1 juta. Ya, 1 juta ya. Bentar. Ya, 1 juta pahala. Kita bakal mendapatkan 1 juta pahala. Itu derajat. Derajat serta dihapus 1 juta dosa kecil kita. Begitu. Insyaallah. Jadi aku tuh. Izamani.
Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Oh, itu kalau baca itu dirasapi itu hati itu gimana gitu ya. La ilaha illallah. Memang afdalu dzikir, paling afdalnya dzikir itu la ilaha illallah. Dan afdalu doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Ketika aku mendapatkanmu, aku mengucapkan alhamdulillah. Beruntung, beruntung dengan kamu. Jadi ya udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan Mas Asmi sampaikan teman-teman semuanya. Kita baca Fatihah mungkin sekali aja. Semoga hati kita diberikan hati yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan dijaga nanti tahun baru yang akan datang besok ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi, yang al-muhafadzah adal qadimus shalih dan wal akhdhu bil jadidil aslah ala hadihnya. Ibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ibarakati aslafuna wa syuyukhuna, Syekh Nuruddin Musyri, Syekh Simin, Syekh Samul Gimbung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim radhollin. Amin. Sekian dari saya, Abdullah Kam. Saya Jelas Kandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.